Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Jay Idzes dalam laga uji coba melawan Tanzania pada Minggu, 2 Juni 2024, di Stadion Madya, Jakarta. Jay Idzes pun tidak perlu memikirkan nasib Timnas Indonesia di laga tersebut, karena titah dari Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, telah turun. PSSI melalui Sumarji mengonfirmasi bahwa Jay Idzes absen membela Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Tanzania. Itu berarti, pemain berusia 23 tahun tersebut akan fokus untuk pertandingan bersama Venezia dalam misi promosi ke Liga Italia. Venezia sudah berhasil mencapai final playoff setelah mengalahkan Palermo dengan agregat 3-1 dalam pertandingan di babak semifinal. Sumarji merasa Timnas Indonesia tidak masalah jika Jay Idzes absen di laga uji coba melawan Tanzania sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Jay Idzes tentu diharapkan hadir saat Timnas Indonesia menjalani dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menjamu Irak terlebih dulu pada Kamis, 6 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Setelah itu mereka akan menjamu Filipina di tempat yang sama pada Selasa, 11 Juni 2024. Sementara itu, Jay Idzes bukan pemain sembarangan untuk Venezia, kunci kokohnya lini pertahanan Ilaoni Alati. Total, Idzes tampil sebanyak 28 pertandingan dengan koleksi 3 gol di 2023-2024. Kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi sebagai salah satu bek andalan di Liga Italia. Timnas Indonesia pun sangat beruntung memiliki pemain bertahan kualitas Eropa yang usianya masih muda. Menarik dinantikan aksi Jay Idzes membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.